Yeah.
لنا ما مضى يا واسع الكرم.
makhluk. Kembali kepada hadis ini, asyamu al-Qur'an yashfa'ani lil'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Qur'an itu memberi kecamaan, memberi pertolongan untuk seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa itu berbicara. Puasa itu berbicara, semua berbicara ya. Tangan kita berbicara, semua berbicara. Mudah-mudahan berbicaranya bagus. Asyam, yaqulu siyam, ay rabbi inni mana'tu ta'am wa syahwat bin nahar wa syafi'ni bihi. Ya Allah, aku menghalanginya, menghalangi hamba itu daripada makanan maupun syahwat, enggak boleh hubungan walaupun dengan bininya. Boleh. Kenapa? Karena dilarang. Jadi kalau malam boleh. Mana tuh ta'am wa syahwat bin nahar, di siang hari. Pacarku ini dia mau beri kita pertolongan. Izinkanlah aku memberi pertolongan kepada hamba-hamba yang berpuasa. Dan juga ada di dalam beberapa kitab mengatakan puasa ini tidak masuk di dalam akad wa atab. Puasa, ibadah puasa tidak masuk di dalam pengambilan dan pemberian nanti di hari kiamat. Karena ibadah-ibadah yang lain bisa diambil, bisa diberikan. Kalau ada orang banyak ibadahnya, banyak ininya, cuma dia banyak zalimnya juga. Bicara sama orang, memperang duitnya orang, misalnya, misalnya. Nanti dia belum kiamat, kalau belum selesai di dunia, datang itu. Yang dizalimi datang. Ya Allah, dia orang zalim kemana? Ya Allah, diambil zakatnya, diambil sholatnya, diambil. Tapi puasa enggak? Ada yang mengatakan di puasa tidak. Disimpan. Allah yang simpan. Tak bisa, tak bisa diutik-utik. Itulah singkatnya, enaknya. Asyamu li, puasa untukku. Mana ajibin aku yang makanya ada. Makanya ibadah itu bermacam-macam ya. Kalau kita satu ibadah, bosan. Tapi bermacam-macam apa? Ada ibadahnya lalu dari saat ini ya. Ada ibadahnya berupa baik ibadahnya ada yang sholat, Pancasila.
dasar itu dasar hari mana ini banyak obat ini setelah dinamakan dengan Rasulullah Sayyidullah Rasulullah.
mengatakan Rabbi mana Allah belain wasafir ini pada suara maka keduanya memberikan syafaat pertolongan. Banyak yang para syahid juga memberikan pertolongan anak pada ibunya, pada bapaknya memberikan pertolongan anak yang lahir suci, kecil. Karena yang mengatakan walaupun itu sedikit, walaupun itu masih belum ada nyawanya ya, belum ada rohnya, 3 bulan, 2 bulan itu belum ada, masih sakit, apa ya, belum menjadi, belum ada rohnya, masih janin ya, apalagi yang sudah ada rohnya. Maka itu khilaf di dalam hukum-hukum Islam, saya mengatakan hukum Islam ya, itu Islam dari zaman Rasul ya, sampai sekarang sampai hukumnya tetap berubah. Contoh, dulu orang tua kita itu kalau sebelum 3 bulan anak itu bisa digugurkan. Karena dengan makan sekarang ini aborsi, ada peluntur namanya, jamu peluntur ya. Sekarang nggak boleh, kan buruk. Contoh-contoh hukumnya hukum. Kalau bahkan tidak boleh pemerintah akan ikutin pemerintah. Musim kita kalau ikutin ini, kalau ikutin bukan agama Islam. Hukum Islam tetap. Orang menikahkan boleh tak? Umur 12 tahun boleh, tapi satu orang perempuan ya, saya katakan perempuan. Kalau sudah ada yang selama yang datang itu orang baik, kemudian akhlaknya baik, agamanya benar, bismillah. Ada itu di dalam hadis, ada dan di sini. Tapi sekarang 19 tahun nggak boleh, ya kan urusan. Islam tetap. Sayyidina Aisyah kawin dengan Rasulullah umur 7, masuk Rasulullah umur 9. Orang apa? Pengikut yang kita ikuti siapa? Rasulullah baik-baik. Ya udah berapa? Ya urusannya. Tidak ada. Repot ya, 19 sudah lewat. Tidak ada yang minta gimana? Kita kumpulan kita
Ulum fit Taurat. Nah, ini coba kita buka halaman 136. Coba lihat nanti belum. Kita maktubun fit Taurat. Maktubun fit Taurat tertulis di dalam kitab Taurat. Semua yang berbicara. Man balagat lahu iddatun itsnatai asyara sana. Barang siapa mempunyai anak. Halaman 136 hadis yang ke 1109. Maktubun fit Taurat. Ada sudah ketemu. Tertulis dalam kitab Taurat. Barang siapa mempunyai anak perempuan ya. Itsnatai asyara sana, sudah berumur 12 tahun, 12. Kemudian artinya ini karena makhluk ya, ada orang laki-laki datang muslim baik, akhlaknya baik, tapi bapaknya gak mau kawinkan. Kemudian anaknya diperbuat mengenai dosa atau orang sekarang kecelakaan gitu, hamil di luar nikah. Nah, bapaknya nanti kenapa? Gak mau dikawinkan, gak mau dinikah. Sebutkan di sini, paman makan bala kan tahu isnatai asyara sana. Pala menzawijha, dan dikawinkan, dan dinikahkan, berarti ada yang minat kan? Alatnya baik, alatnya bagus, semuanya bagus, agamanya benar. Fa'asobat isman, anak perempuan tadi itu mendapatkan dosa, kecelakaan. Fa'is bidal ka'alih, bapaknya juga nanggung. 15, ada 16, 16 kan? 16 kan? 19, pusing. Setiap tahun naik. Allah Allah, ini kita berharap ya, kita berharap yang jajar dan sehingga Allah.